selalu harus berhati-hati dalam membuat kesepakatan. Jika tidak, bisa runyam. Nah, itulah yang terjadi pada Giuseppe Reina dan klubnya saat itu, Arminia Bielefeld. Pada tahun 1996, Giuseppe Reina menandatangani kontrak dengan Arminia Bielefeld bahwa pihak klub akan membangun sejumlah rumah untuknya sebanyak masa dinasnya di klub tersebut. Klub setuju, namun setelah masa jabatan Reina usai, pihak klub memberinya rumah Lego untuk memenuhi klausul tersebut. Itu karena Reina tidak pernah menyebutkan ukuran dan bentuk rumah tersebut.